Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona di tanah air dari Aceh sampai Papua. Hari ini hari Sabtu. Kalau hari Sabtu di kami seragamnya hitam, ganti-ganti tiap hari biar keren, biar strong, solid dan elegan kelihatannya. Baik, pada hari ini saya ingin berbicara tentang satu produk. Produknya ada di sini. Ini ada satu produk kami, namanya baju flanel ya. Tektona, ini ada logonya itu Tektona. Nah, kadang-kadang teman-teman di konveksi itu ada satu kendala, ada satu apa ya istilahnya, bagaimana caranya menentukan harga jual dan diawali dengan HPP, harga produksi pabrik. Nah, untuk memperjelas bagaimana cara menghitung HPP, kemudian juga harga jual, mari kita sama-sama belajar untuk menghitungnya. Sehingga teman-teman semua yang ada di dunia perkonveksian tidak akan terkecoh, tidak akan keseleo, tidak akan merugi. Insya Allah kita belajar bersama-sama. Yuk di tempat saya di bawah. Baiklah teman-teman, saya ingin bercerita tentang bagaimana di profesi kami, di perusahaan kami menghitung harga jual. Tentunya harga jual itu diawali dengan menghitung HPP. Nah, HPP yang dimaksud adalah harga produksi pabrik. Baiklah, agar apa? Agar tidak terjadi kerugian, tidak terjadi tekor, tidak terjadi salah dalam menentukan harga. Nah, seringkali kita selaku pelaku konveksi itu menjual produk itu ternyata setelah hitung-hitung loh, kenapa? Bukan untung, malah buntung seperti itu. Untuk itu, mari kita berbagi bagaimana cara menghitung HPP. Apabila dalam perhitungan HPP ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pengalaman teman-teman semua, silakan nanti isi di komen di bawah video ini, sehingga informasi tentang perhitungan HPP lebih baik, lebih lengkap, lebih akurat, sehingga kerugian-kerugian di antara kita selaku pelaku konveksi bisa diantisipasi. Baik, perhitungan yang pertama di dalam menghitung harga jual itu ditentukan dari HPP. HPP ya, pertama HPP. HPP itu adalah harga produksi pabrik. Apa yang dimaksud, yang dimasukkan dalam perhitungan HPP itu komponen-komponennya. Yang pertama adalah bahan baku ya. Pertama bahan baku. Yang dimaksud bahan baku itu adalah bahwa seberapa banyak bahan yang dipakai untuk satu buah produk tersebut. Misalnya dalam membuat sebuah kaos nih, kaos itu di dalam 1 kilo misalnya menggunakan bahan katun combat bisa jadi 3 kaos. Nah, ada satu hal yang lupa mungkin kita itu kadang-kadang lupa dalam menentukan harga bahan bakunya berapa. Nah, kita itu kebiasaan hanya menghitung misalnya 1 kilo jadi 3. Misalnya harga 1 kilo itu 90.000. Nah, kita otomatis menghitungnya di sini 30.000 karena 90 bagi 3 kan asumsinya. Nah, teman-teman, untuk menghindari kerugian, biasakanlah menghitungnya itu tidak seperti itu. Mengapa? Karena di situ kan ada resiko gagal, resiko cacat bahan, resiko dalam pengerjaan, misalnya dalam jahitnya ada yang salah, kemudian juga di dalam sablonnya, di dalam bordirnya, hal-hal seperti itu perlu diantisipasi. Nah, kami biasanya menerapkan di sini bahwa bahan baku itu seperti tadi 90 bagi 3. Nah, kami itu memasukkan resiko untuk kegagalan tersebut, resiko reject misalnya seperti ini.
tadi bahan baku 90.000 dibagi 3 kan, 1 kilo jadi 3 adalah 30.000. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti tadi, kami biasanya di sini ada sinyal lagi, yaitu antisipasi urgen. Biasanya seperti itu. Di sini resiko ya. Resiko urgen. Berapa resiko kegagalan itu? Kami biasanya menentukan ya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Hanya untuk antisipasi meng-cover. Kenapa begitu? Karena misalnya kita hanya berhitung 30.000, pembuatan kaos 100 kaos ini misalnya. Itu kan laba dari 30.000 itu saya kira tidak terlalu besar juga ya. Misalnya 5.000 ya misalnya nanti dia ya, hasil jualnya. Oh ternyata ada reject 2 kaos. Itu udah memakan berapa? Itu dibulat kemudian. Makanya kalau kami di sini ada masukan. Misalnya dalam satu produk itu diantisipasi sebanyak Rp2.000. Nah, itu antisipasi kegagalan. Kemudian juga selain bahan baku, apalagi yang kedua adalah ongkos kerja ya, ongkos produksi. Apa saja komponennya ongkos produksi? Yang kami masukkan dalam ongkos produksi di sini adalah biaya jahit. Nah, ongkos jahit itu termasuk biaya produksi menurut kami ya. Kemudian juga yang dimaksud biaya produksi itu selain tadi ongkos jahit, nah kami memasukkan juga bahwa di dalam ongkos produksi itu kan ada semacam apa namanya kelengkapan-kelengkapan lain ya, seperti misalnya apa plastiknya, hang tag-nya, kemudian juga label-label. Di situ kami memasukkannya ke dalam kategori ongkos produksi. Ongkos produksi ini berarti di sini ada semacam upah ya, ada upah, ada perlengkapan. Perlengkapan itu aksesoris ya, aksesoris maksudnya gimana, aksesoris aja lah, aksesoris. Nah di sini kan ada upah nih, upahnya berapa, aksesorisnya berapa, kita tentukan. Misalnya aksesorisnya habis Rp1.000, upahnya berapa? 5.000 nih satu kaos umpamanya. Ini ongkos produksi itu mulai memotong, kemudian menjahit, kemudian juga aksesorisnya berapa. Nah, kita tentukan misalnya semuanya itu adalah habis 5.000 ya. Nah kadang-kadang beberapa teman di dunia konversi itu lupa menyertakan aksesorisnya, menyertakan kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak lagi. Dan yang ketiga itu selain ini adalah kalau kami biasanya menyebutnya overhead ya, overhead. Overhead itu apa? Overhead itu kami kategorikan ke dalam sini adalah biaya-biaya tetap di perusahaan, fixed cost dari perusahaan ya. Biasanya kami itu fixed cost ya di perusahaan. Fixed cost itu biaya tetap yang seperti misalnya biaya tukang dan jemput bahan, biaya pegawai bagian belanja, biaya pegawai marketing, administrasi. Nah itu harus tercover di dalam harga produksi tersebut. Kenapa? Karena sumber pendanaan adalah dari penjualan barang ini kan. Artinya apabila teman-teman lupa memasukkan ini, itu akan beresiko tekor di saat penghitungan global terakhir ya. Memang kalau melihat hanya bahan baku dengan biaya produksi rasa lebih, tapi ternyata kan ada beban lain ya, seperti kalau kami kategorikan itu overhead ya. Misalnya tadi gaji-gaji karyawan yang perhitungannya tetap ya, gaji tetap, kemudian juga semacam listrik.
itu biaya-biaya tetap seperti itu harus kita hitungkan. Nah, untuk memudahkan misalnya dari yang akan kita produksi itu beban seperti ini dimasukkan sekitar 3.000 umpamanya. Ini hanya contoh angka ya, saudara. Nah, ini 3.000. Nah, jadi ini secara praktis saja ya. Secara praktis perhitungannya begini, ada bahan baku, kemudian ada risikonya, kemudian juga ongkos produksi, kemudian juga ada biaya overhead berapa. Nah, dari sini muncul, tinggal dijumlahkan. Jika dijumlahkan, ini berarti 40.000 ya. Nah, ini menghitung praktis HPP ya. Ternyata apabila selanjutnya akan kita hitung pada harga jual, berapa harga jual dari sebuah produk yang HPP-nya 40.000. Nah, di sini harga jual ya, harga jual. Harga jual. Untuk menentukan harga jual, komponen apa yang harus dimasukkan? Komponen pertama yang harus dimasukkan untuk menentukan harga jual adalah yang pertama tentunya adalah keuntungannya. Keuntungan atau profit. Berapa sih keuntungannya dalam satu produk? Nah, itu tergantung kebijakan dari perusahaan. Kebijakan perusahaan. Nah, dalam artian misalnya beda-beda antara produk kaos massal nih, misalnya untuk dijual ke pasar, pasar baru atau kemana kan itu. Nah, itu berbeda dengan membuat produk yang memiliki keunikan, memiliki karakter tersendiri, kelebihan-kelebihan, di mana karakter-karakter itu kan tidak semua orang membuat, artinya ada kekhasan, biasanya akan lebih-lebih tinggi persentasenya. Nah, secara umum kami menerapkan di sini antara 25-35% ya. Tapi untuk barang-barang tertentu, teman-teman bisa menentukan harganya bisa 100% keuntungannya. Bahkan untuk yang unik dan memiliki kekhasan tersendiri nih, di momen tertentu, misalnya di event tertentu, dalam hal pameran, dalam hal event-event tertentu misalnya, itu bahkan bisa lebih, bisa 300% juga boleh, tidak apa-apa karena tidak ada ketentuan. Tapi secara umum kita taruhlah 30% ya. Kemudian apalagi yang harus dimasukkan? Banyak sebetulnya. Misalnya ada pajak, bisa dihitung, bisa dimasukkan. Teman-teman bisa menghitung pajak ya. Boleh, bisa dimasukkan ke PN. Kemudian juga apabila teman-teman misalnya ternyata kerjasama dengan pihak lain yang menanam modal, misalnya investor, itu bisa juga dimasukkan di sini. Komisi untuk penanam modal seperti itu bisa. Di sini ada komisi, kemudian juga misalnya ada pinjaman bank dan itu harus dihitungkan. Nah, untuk hal seperti itu agar tidak merugi, teman-teman harus
silakan like ya di bawah video ini. Kemudian juga apabila memiliki pengalaman tertentu, ada referensi menghitung HPP dan underflow itu banyak sekali ya. Ini kami hanya menyampaikan apa yang kami laksanakan dan kami alami ya. Apabila teman-teman memiliki pengalaman lain atau referensi lain untuk kebaikan kita, untuk kemajuan bersama di dunia konveksi, silakan tambahkan di bawah komen ya. Masukan apa saja, masukannya apa, informasi tambahan apabila ini ada hal-hal kekurangan atau perlu ditambahkan. Kemudian juga apabila ini terasa bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman sesama pelaku konveksi sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengerti, memahami tentang keuntungan ini. Kemudian juga bisa sama-sama kita maju, kita berkembang bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe video ini, kemudian juga bunyikan loncengnya ya, sehingga apabila besok-besok kami mengupload informasi lain tentang dunia perkonveksian bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Kami beritahu itu saja yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.